Lawatan ini ya, yang amat berhormat akan mengadakan perbincangan dan beberapa siri pertemuan, dan ini juga ini termasuk merangkumi pertemuan dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan untuk turut mengunjungi Raja Kemboja, dan selain daripada itu ianya juga akan turut membincangkan isu-isu dan perkara-perkara dalam meningkatkan kerjasama dua hala, dan kemudian kita jangkakan akan ada pemeteraian perjanjian ataupun MOU antara Kerajaan Malaysia dan Kerajaan Kemboja. Ini termasuklah dalam bidang pengambilan, penggajian dan penghantaran pulang pekerja Kemboja bagi sektor domestik, dan MOU mengenai pengambilan dan penggajian dan penghantaran pekerja Kemboja bagi sektor-sektor formal.